Jokowi kerap dikunjungi duta besar negara asing di ibu kota. Biasanya, Jokowi akan menyambut dengan bahasa Inggris atau Indonesia. Namun, ada yang berbeda saat gubernur menerima kunjungan duta besar Suriname. Duta besar Suriname, Amina Pardi, malah diminta mendadak oleh Jokowi berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Minta kita bahasa Jawa. This is very surprising. We love that. Setengah terpaksa, duta besar keturunan Jawa ini kemudian bicara menggunakan bahasa Jawa Ngoko atau Jawa Kasar. Nampak duta Suriname. Sajane expectation apa? Orang ngerti nak iki ditunggu ngomong Jawa. Terus mari isin barang ngomong Jawa Ngoko Suriname. Jawa Suriname beda tenan beda banget karo Indonesia campur-campur. Jokowi pun sambil menahan senyum kemudian membalas sambutan Amina dengan bahasa Jawa Kromo atau Jawa yang halus. Ingkang kabekale ugi kula sampun pun ngendikaken Ibu Dubes bilih wonten kepinginan menapa sesarengan nindakaken kerja sareng-sareng. Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan hangat ini, kedua pihak berjanji akan meningkatkan kerjasama. Termasuk Jokowi yang berjanji akan mengirim duta budaya ke Suriname. Budi Adiputro, Ian Rosidi, Jakarta.